lagi di Big Reptil Channel. Hari ini gue bersama kameramen gue nih, namanya Acil, Dede Patan ya. Guys, boleh di zoom kamera mukanya? Jangan dong. Ya. Kali ini yang kameramen ada lagi. Kameramen gue banyak sebenarnya. Dan gue sendiri pun kameramen juga sebenarnya. Kali ini gue mau ngasih makan nih. Namanya King Cobra. King Cobra mana dulu nih? Oh, apa buat part 2 aja kali ya? Oh, jangan ya. Lu kecewet sih. Enggak, bercanda. Ini gue mau ngasih makan King Cobra dari Borneo, Kalimantan. Nah, Borneo, Kalimantan. King Cobra-nya cakep banget. Nah, masih baby ya. Masih belum dewasa, kan sedih lihat dari warna. Oh no! Ini bagus banget, warna oranye gitu, mantap. Dan uniknya lagi nih, King Cobra yang gue dapetin ini dari sono sama Bang Oji ya. Nah, dia itu makannya maunya picis doang gitu. Sebenarnya dia mau makan yang lain, cuman harus dipaksa gitu, kayak dilolong gitulah kalau di bahasa Nekrofil. Nah, ini si King Cobra-nya nih. Nah, ini makanannya ada apa ini, Cil? Namanya Cil? Tali picis. Ya, ini ular bukan tali. Iya, gimana sih? Oke, jadi kameramen gue ini emang agak bener guys orang. Mungkin kemarin habis ketempelan kali ya. Habis hunting. Lu jangan bengong, Cil. Nah, ini ular tali picis. Lu mau ngeluarin? Ngeluarin? Apa gue ngeluarin, Cil? Udah keluarin. Ini ya, ular tali picis ya, atau ular apa namanya nih ya, namanya apa ya tampar angin ya, tampar gunung bisa disebut juga nih kalau orang-orang Jawa ya di daerah sana. Nah, ini ularnya, ini ular yang nggak berbisa ya teman-teman. Kalau kalian nemu di alam jangan langsung diambil, takutnya ada yang menyerupai ular ini gitu kan, terus berbisa nanti kalian digigit malah bahaya buat kalian. Ini makannya ular picis. Kita lihat ngasih makannya dia nih. Yuk, sambil kasih lihat. Keluarin ya. Jadi kayaknya makannya lebih dulu. Keluar mau lebih baik gitu deh. Nah, untuk kalian jangan pernah tiru adegan seperti ini. Gue sering bilang ke kalian semua ya. Ini ular yang berbisa mematikan dan terpanjang dari jenis ular yang berbisa. Jangan pernah tiru adegan seperti ini. Turunin deh, seperti ini. Nah, ini kasih makan nih. Oke, coba Cil, gua di bawah dulu deh. Kasih makan di bawah. Ini makannya tuh ular-ular picis gini deh. Gak mau yang ini. Iya, nah, bisa lihat kamera, dia lagi makan. Lepas, picisnya lepas aja. Tuh, dia maunya ular picis seperti ini. Jadi kalau gue kasih ular koros, reti, kobra, atau yang lainnya, dia kagak mau. Dan gue bingung, maunya ini doang gitu. Makanya gue harus nyari ular-ular kayak gini gitu. Beli, kadang nyari sendiri. Aduh, gigit tuh. Udah gigit-gigitan, guys. Nah, jadi gitu kan tadi. Ketika dia makan si ular picisnya, ketika dia gigit nih, terus si picisnya tadi gigit kan. Nah, katanya itu si ular picis bisa membunuh King Cobra. Itu sebenarnya gua bisa bilang hoax. Gitu. Kenapa bisa hoax? Ya lu lihat sendirilah. Gua sering ngasih makan King Cobra ini Borneo di sini ya, udah lumayan lama, hampir
ya hampir setengah tahun lah di sini. Dan si pitiknya pun sering gigit, bahkan bukan cuma Borneo doang, ular yang lain, king cobra pun, kayak king cobra punya gue sendiri yang ada di atas, gue kasih pakai ular pitik pun pitiknya gigit dan dimakan sendiri sama king cobra gue, dia nggak mati gitu. Jadi gue bisa bilang hoax, si ular pitik gigit king cobra dan si king cobranya mati, itu hoax ya teman-teman. Jadi nggak ada lah, ini kan ular yang nggak berbisa kan, masa iya sih dia bisa bunuh king cobra, ular yang kayak gini gitu loh, kagak bisa. Nah ini kita sambil lihat dia ngasih makan, kita jauhin dulu ya. Ya emang kalau dekat sama orang kalau lagi makan ya dia agak lama makannya. Oke, tadi kalian udah lihat kan makannya king cobra dari mana, Cil?
Dari Borneo. Oke, Borneo di mana? Kalimantan. Oke, Borneo Kalimantan. Nah, itu kan makannya ular picis nih. Picisnya banyak banget. Tuh. Buat stok pakannya dia dan si king cobra-nya sehat-sehat aja, teman-teman. Enggak mati, enggak sakit. Nah, ini ularnya. Dan makanannya juga ada di atas. Tuh. Ya kan? Nah, pendapat lu gimana, Cil? Katanya kan kalau ular picis ini makan dimakan sama king cobra, king cobranya mati. Nah, pendapat lu gimana tuh? Gimana ya? Apa? Kalau digigit gitu. Gimana? Bingung. Kok bingung? Jangan bingung dong. Jadi kameramen gue ini emang agak gitu guys, sekarang kayak si Bogor kemarin. Si Indra, gak apa-apa. Nah, jadi si king cobra ini sebenarnya ular apa? Elapid ya, Elapidae. Dan dia juga pemakan ular. Pemakan ular kanibal. Ular apa aja ya? Mau dia king cobra lagi yang lebih kecil atau yang lebih gede dari si ukuran badannya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mau dia makan ular kanibal pun nggak apa-apa. Tapi buat kalian nih yang mau ngasih makan, misalkan ada yang punya lah khususnya miara king cobra gitu, tapi kalau ngasih makan ular kadut kurang bagus sebenarnya. Apalagi pala ayam, gue pernah ngasih makan king cobra pakai pala ayam dan beraknya pun nggak bagus buat si ularnya gitu. Dan gue teliti sendiri di sini sama teman gue, Bang Uji ya, king cobra makan picis itu nggak mati, koak. Aman jadi. Aman, nggak apa-apa. Nah ini ularnya tadi. Nah kenapa gue bilang aman ngasih makan ular king cobra dengan ular tali picis? Ya ular tali picis aman. Gue di sini teliti sendiri sama teman gue ya, Bang Uji tuh. King cobra di sini ada banyak, dari Borneo, dari Bali, dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera. Itu ada semua. Dan itu sering gue kasih ular picis. Gue coba sama dia nih, ular picis kayak gini, gigit, bahkan dimakan. Si ular net picisnya ini, pakanannya dia, kagak mati. Aman-aman aja buat king cobra. Sebenarnya yang bilang king cobra makan ular picis mati, hoax sih menurut gue. Bohong lah itulah. Gue gak percaya, orang gue buktinya di sini banyak kok king cobra dari lokality manapun ada lah gitu kan, yang ada di Indonesia. Gue belum ambil dari luar negeri ya, contohnya kayak dari Thailand, dari India, bahkan dari Afrika pun atau dari mana, gue nggak tahu deh. Kagak mati, biasa aja gitu ya Cil, aman-aman aja sih itu ya. Mungkin cukup sekian buat kalian yang nonton di Kretil channel nih, tonton terus channel kita itu terus, nanti bakal ada video-video yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.